Dalam rangka menyambut rencana kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia, saya akan mengunggah beberapa video bersejarah pertemuan Presiden Indonesia dan Bapak Paus. Dan untuk yang pertama, saya akan mulai dari Presiden Soeharto. Ini merupakan cuplikan video kunjungan Presiden Soeharto ke Vatikan yang bersumber dari Associated Press News. Kunjungan ini dilaksanakan pada tahun 1972, yang merupakan rangkaian dari safari Presiden Soeharto di benua Eropa, yang meliputi Prancis, Austria, Swiss, Belgia, Italia, dan Vatikan. Mungkin ini merupakan kunjungan balasan, karena pada tahun 1970, Bapak Paus Paulus VI sempat berkunjung ke Indonesia. Dan dalam pertemuan tersebut, Bapak Paus memuji Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Yang menarik adalah terlihat Ibutin Soeharto mengenakan pakaian sesuai dengan protokol Vatikan, yaitu berpakaian hitam dan berkerudung hitam. Sayangnya, setelah ini hubungan antara Vatikan dan Indonesia sedikit merenggang akibat invasi Indonesia ke Timur Tengah.